disiarkan langsung dari Soundstage CNN Jakarta. Mari kita sambut co-host kesayangan kita, Andre Taulani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Andre Taulani bisa berjumpa lagi dengan semua penonton yang ada di sini juga dan di rumah ya. Seperti pantun berikut ini. Ya. Mandi pagi jangan lupa menggosok gigi. Betul. Sekarang udah hari Selasa lagi dan kita berjumpa lagi. Betul Andre. Eugene, kamu kelihatannya hari ini gak kedapatan tempat duduk ya? Iya, saya gak dapat tempat duduk lah. Kemana tempat duduknya? Gak apa-apa, saya lagi dikawal sama bidadari-bidadari saya. Waduh. Dari mana? Hah? Dari mana? Dari Balikpapan ya? Dari Balikpapan, tapi bukan kecoa, bukan. Oh. Bukan. Nama kota Balikpapan. Oh, ya, oke, ya, selamat ya. Datang di Nintalk Show. Juga ya. Dari Bali ya, dari sini ya. Bali. Matur suksma. Baik. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai saja acara ini ya. Saya tentu tidak sendirian, saya ditemani oleh host dan juga solpet saya ya. Solpet. Dan mari kita sambut yang meriah, inilah dia host kesayangan kita, Sule. Terima kasih semuanya. Matur suksme Bali. Bali. Tato kepang tato. Luar biasa pada malam hari ini tidak hanya dari Balikpapan, ya. Dari balik jendera juga ada yang nonton. Ada yang nonton ya. Luar biasa, selamat datang buat oi dari Hong Kong Choi Yun Pa. Terima kasih. Ya. Luar biasa nih penonton hari ini ada artis-artis juga ya. Banyak-banyak sekali. Juga selamat datang buat Acil Bimbo. Acil. Bimbo. Luar biasa. Artis ternama. Terima kasih Pak Acil. Dan juga ada pelawak nih. Siapa? Ya. Siapa? Ajis Gagap selamat datang. Yang mana? Oh bukan ya? Oh kirain Ajis Gagap. Bukan ternyata ya. Tulus apa kabar? Tulus sama Tulus. Tidak hanya Tulus. Ya. Kunto Aji. Oke, kalau kita tepuk tangan buat kalian semuanya yang sudah hadir di sini. Buat pemirsa di rumah, gini berjumpa kembali bersama saya Dadang Tiang. Dan juga konsultan host kita Asep Jemuran. Ya. Dan kami berdua adalah Maling Jemuran. Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show. Mami kenapa ngomongnya begitu? Ini kaku leher Mami, mulai kaku ini. Jangan deket-deket aja Mami. Ya tapi ngomongnya susah jadi ini kaku, sangat bantang. Ya jauhan bantang. Dikit. Oh, saya walaupun anak juga kalau hilap gimana? Bukan, Rek. Mami tadi ketemu Momo, mau minta tolong. Mami teh salah bantal ini, Rek. Iya nih lagian Mami. Iya. Mami salah bantal, Momo salah celana kayaknya ya. Jadi kalau kata orang zaman dulu mah kalau sakit leher salah bantal digebuk aja pakai bantal ini. Enggak, padahal yang tidur Mami, tapi yang disalahin bantal. Kan bantal mah benda mati enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini kasihan ini, ya nasib ini bantal ini bekas ya. Bekas kamu lah, ini kan bantal Mami wangi, ini yang beri buluk jeng bau pasti bekas kamu ini. Makanya Mami dari ini. Nah, terus urusannya sakit bantal kali sama iler apa? Ilernya Mas Sule.
bikin mimpi buruknya Mami. Tuh ya kali lah Mami kayak digigitin. Belak-belak. Masa ini cuma bantal saya doang mimpi buruk Mami? Coba cium. Mimpi buruk gak? Enggak. Enggak. Malah bau momo. Nanti minta tolong sama Mang Saswi. Jadi gak usah dipukul pakai bantal. Gak usah. Enggak usah, ini mah enteng, palu coba. Kasihan maminya. Mami yang sakit sebelah mana? Sebelah sini. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Iya, sebelah kanan. Kiri. Nanti tidurnya di sebelah kanan dibalikin. Oh, kalau sakit kiri tidurnya di kanan. Sebelah kanan. Tuh enggak bisa nengok tuh, kan enggak bisa. Itu bisa. Itu bisa. Ibu contoh. Dan nanti minta bantuan sama Mang Saswi. Ya jadi dipukul nih. Jangan mau ini enggak ya. Usah. Nanti cuci dulu, nanti kamu pingsan ini bau ya. Kasihan bantalnya udah mah disalahin terus dipukul-pukulin lagi. Ya udah, nanti bilangin Mang Saswi ya betul ya, nih ya. Ya jadi begini ya. Silakan Mama. Sini. Aku sendiri. Silakan. Bis naik ojek. Naik ojek. Sahabat beca. Robek-robek. Ojek online. Sekarang lagi musim. Gitu. Iklan ya? Enggak. Oh enggak, saya juga enggak. Mama, apa kabarnya ini? Kabar baik. Udah lama banget kok baru kesini lagi, sibuk iya. banget tanya. Lumayan. Kemarin baru pulang dari Raja Ampat iya. ya? Wow, ada empat rajanya tuh. Kirian Jaya kalau gak salah ya? Iya. Habis ngapain, nyelam? Sebenarnya tadi ada manggung di Sorong. Oh, manggung di Sorong. Yeah. Aduh, kasihan banget manggung di Sorong. Sorong, di Papua Sorong, Barat. Oh, di Papua Barat. Iya, jadi tadinya sebenarnya itu bukan libur tanggal itu setelah Sorong. Cuman kita begging manajer untuk habisin waktu ke Raja Empat karena kapan lagi, ya udah. Akhirnya ke Raja Ampat ya. Sekalian nyelam juga? Oh iya dong. Wah asik dong. Ya. Yeah, bagus, kita bagus, menikmati di pemandangan di dalam di laut. Di dalam laut ya. Enak gak nyelam di laut? Asik-asik aja sih. Asik-asik ya. Apalagi nyelam di hati aku. Kemana dia? Ya, dia emang gitu dia. Nah, ngapain lu? Kamar mandi bentar, gitu. Abis ngerayu sekali langsung ke belakang begitu. Momo kalau saya lihat-lihat nih, saya kan mengamati Momo juga nih ya. Siapa ya Bapak? Nah, pengamat. Coba pengamat. Buka dulu kacamatanya. Oh, Pak Arsid. Momo lagi aktif main periskop ya? Kadang-kadang aja. Kadang-kadang ya. Momo nih suka balap gak sih? Kok gitu? Balap di hati kamu? Enggak. Duluan. Udah ditikung duluan sama Momo. Enggak, soalnya kalau ngelihat Momo itu bawaannya pengen nyetir. Nyetir apa? Nyetir. Nyetir mobil. Nyetir apa lagi? Biasanya ngomongin apa Mo kalau lagi di periskop? Anything ya, lagi rekaman, lagi kayak gini sekarang bisa periskop nggak, kan bisa ngeliat kita di sini gitu. Bisa sih, tapi lagi nggak bawa handphone. Oh iya, iya. Berarti nggak bisa, nggak bisa sama ada handphonenya. Dia harus pakai handphone, harus ada handphonenya. Yeah. Oke, okay, kalau begitu kita akan menantangkan handphone. Ya. Apakah dia akan datang kemari? Kita tidak tahu. Nanti ya kita saksikan handphone maju sendiri di sini aja.